Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Cup, masuk ke chapter 4, dimana sepertinya kita masih akan dikejar sama si Martian itu, gak tahu sampai kapan, tapi ya semakin menarik gameplaynya, makanya gue gak sabar pengen langsung masuk aja ke gamenya. Yuk. I ran around Alphaville. Alphaville. Post apokaliptik parkour. Judul yang bagus. Ini tiap tiap chapternya environment-nya agak beda. Hoping to hear from our intrepid earth explorers who are currently working hard right now collecting botanical, animal and geological samples to test the viability of us returning back to earth in the near future. I do hope they have time to catch a breath for that hard work they're doing for us. Kayak berubah semua gitu loh. Dari yang awalnya kan hutan-hutan ijo-ijo gitu kan. The only way is for the man on the asteroid. Honey, but you're just a miner. Who would think that only a miner could save the world? Pasti ini reference ke sesuatu sih, cuman gue gak tahu apa. Gak nyadar mungkin gue. Star Wars? Bukan. Waduh, banyak nih. Asal jangan mati aja gue. Kalau mati males banget ya. Oke. Kok ada yang... Ini yang hancur ya? Yang ini yang ya, yang ini yang hancur nih. Sip. Terus kan tadi ada environment yang besi-besi, environment yang underground. Lah, kok ada ini? Terus ada environment yang ngapain dia? Woi. Lah. Ada environment yang kereta gitu-gitu. Oh, kita mesti ngindarin dia nih. Oke. Sip, sip, sip. Gimana caranya? Kayaknya sih kita harus banyak loncat-loncat. Kalau dia ke atas, kita ke bawah. Selalu berlawanan aja. Aduh, kena. Kenapa giliran di sini cepet lu? Perasaan tadi dia ada aba-aba. Yah, kena. Kenapa yang ini susah ya? Oke. No, no, no. No, 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 no. Panik, panik, panik. Udah gitu platformnya hancur lagi. Ulang dari mana nih? Oh, sini.
Bagus, bagus, bagus. Oke. Sip. Eh, mana tuh orang? Udah gak ngejar. Gue masih ngedengar suara jetpack sih sebelah kiri. Oh, itu dia. Akhirnya lo datang juga lo. Sebentar, 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 sebentar. Lo jangan gangguin gue. Aduh. Di. Naik. Aduh. Gue sampai udah nggak tahu yang mana harus gue loncatin atau enggak. Sumpah sih, gue kasihan sama lu sih. Jetpacknya kayak lu butuh upgrade. Oke, aman. Oh. Ini patung. Ini apa, ada kantong plastik? Oh. Baru juga aman. Ah. Jadi, ya. Oh, aman. Every clue apa nih? Story, but each pointed to one thing. Oh, detektif ya? Murder. Nah, ya benar, detektif. Berarti tadi ada telenovela, ada cowboy. Kok musiknya ganti? Ada sci-fi, Star Wars gitu kayaknya modelannya. Terus ada detektif. Bentar. Ini nggak bisa ya? Kenapa musiknya mendadak kayak gini? Beda banget. Kenapa sih gue masih ketawa denger dia sendawa? Oh, dorong. Itu ada bahasa apa itu? Mandarin, Jepang, nggak tahu deh. Kai. Lah. Nah, toilet nih. Aduh. Ijo-ijo. Lah, tapi bagus. Jadi. Banyak. Apa? Rusaknya. Oh, mungkin kenapa? Oh, no. Bosnya nih ya. Tinggal yang dia doang kan nih. Eh, pecah. Yah. Lu nggak lepas aja? Nggak bahaya emang? Kalau kena pecahan kacanya ntar itu lagi. Luka. Nggak, jangan-jangan kenapa binatangnya di bumi sini beda karena dia ada ini. Apa? Evolusi. You should have realized Earth was not your planet anymore. Ajay, this keren. This wasn't the homecoming you were expecting at all. Keren banget lo, Cil. Only the captain went on with the pursuit. Waduh, for him, one. This turned into an obsessive safari hunt. Waduh. But he was also exhausting himself as I lured him deeper into the forest. Asik banget nih bocah. Oke, untuk chapter 4 ternyata kita ganti orang yang ngejar ya. Jadi sebelumnya kan si cewek yang pakai tembakan kantong kan ya. Terus di sini kita dihadapin sama yang pakai tangkepan serangga. Gue nggak tahu apa. Dia emang slow sih, cuman ngeselin banget ya ternyata.
Terus juga environmentnya cantik juga untuk di stage ini. Kayak apa ya, kayak ngasih kesan warna berbeda dari tiap stage-nya gitu loh. Jadi environmentnya nggak bikin lo bosan untuk mainnya. Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya aja ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.